Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Majelis Jemaat GKI Sangkal Solo mengucapkan selamat beribadah secara online. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat GKI Sangkrah pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, memutuskan bahwa ibadah tatap muka untuk sementara waktu diberhentikan mulai tanggal 22 November 2020. Keputusan ini juga berlaku untuk ibadah tatap muka di Bajem Randusari dan Bajem Pengging. Selanjutnya ibadah dilaksanakan secara online yang akan disiarkan melalui channel YouTube GKI Sangkrah. Apabila situasi dan kondisi telah aman kembali, maka MJ GKI Sangkrah Solo akan mengumumkan penyelenggaraan ibadah melalui warta jemaat. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita dan menguatkan iman serta pengharapan hidup kita melalui ibadah online pada hari ini. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang beribadah, mengagungkan Raja kita. Kami bersukacita memuliakan Sang Raja. Marilah kita datang bermazmur bagi Raja kita. Kami berhimpun meninggikan Sang Raja. Muliakanlah Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus, Raja yang sejati. Kemuliaan Tuhan.
Ibadah Minggu Kristus Raja ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Hal ini berarti bahwa minggu ini adalah minggu terakhir tahun gerejawi kita. Dan minggu depan kita akan mengawali tahun gerejawi yang baru, yang dimulai dengan masa Advent, yaitu masa penantian. Adapun tema ibadah Minggu Kristus Raja hari ini ialah menjadi sahabat Kristus bagi sesama. Melalui tema ibadah ini, Yesus Kristus Sang Raja memanggil kita untuk menjadi sahabat dan juga gembala yang menyuarakan kebenaran dan keadilan serta menyatakan perbuatan kasih bagi sesama. Maka sudahkah kita selalu berjuang menjadi sahabat Kristus bagi sesama? Sudahkah kita dengan setia memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Marilah kita bersehati berdoa, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Jika kami masih sering gagal hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan ajarkan di dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi sahabat yang menerangi dan menggarami sesama dalam perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku hidup kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami dalam cinta kasih-Mu dan membimbing langkah pertobatan hidup kami dalam terang firman-Mu dan kuasa pertolongan-Mu, sehingga hidup kami semakin berbuah berkat bagi sesama. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai sahabat Yesus Kristus, saya sampaikan berita anugerah yang terambil dari Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ke-19, sampai dengan yang ke-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan diri-Nya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Karena-Mu, Kau hadirlah.
Jemaat terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan izinkan kami untuk beribadah kepada-Mu. Bila sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami yang rindu akan sapaan sabda-Mu, kiranya Engkau berfirman. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, biarlah bukan kehendak hamba, namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan Injil terambil dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai dengan ke-46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tempangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan menghidupi firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Thank you.
Jemaat terkasih, saya mengawali khotbah ini dengan saya ingin bercerita tentang seorang anak yang berasal dari Swedia. Dia bernama Greta Thunberg. Dia adalah anak dari seorang bernama Steve Thunberg dan Melena Emel dari Swedia. Dan kisah anak ini begitu booming di tahun 2019 karena ia berhasil mengejutkan publik saat itu. Bagaimana tidak, ia seorang anak kecil yang pada tahun 2018 ia melakukan demonstrasi padahal usianya kala itu sedang berumur 15 tahun. Tapi ia dengan berani ia menyuarakan tentang perubahan iklim atau climate change. Ia memprotes mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah Swedia yang dianggap abai terhadap lingkungan. Dan akibat dari apa yang ia lakukan ini, ia diundang oleh PBB, bahkan ia sempat diundang di dalam KTT iklim kala itu, ya. Dia menyuarakan apa yang menjadi keberatannya. Dan ternyata si Greta ini mendasari tindakannya ini setelah ia menyaksikan sebuah film dokumenter yang diputar di sekolahnya. Setelah pulang sekolah, ia menangis karena ia begitu terpukul ketika melihat film dokumenter itu, di mana ia melihat beruang kutub yang sangat kurus dan kelaparan. Belum lagi melihat tumpukan sampah yang ada di lautan. Film dokumenter itu begitu membekas di hati seorang anak ini. Dan dari sinilah ia kemudian terus menggali pengetahuan tentang iklim, tentang perubahan cuaca. Dan akhirnya ia mampu mengubah kehidupan baik keluarganya maupun juga orang-orang di sekitarnya. Bahkan ia juga menginspirasi banyak anak di penjuru dunia untuk menyuarakan hal yang sama. Atas kepeduliannya, ia akhirnya mengubah kehidupannya dan juga berhasil mengubah kehidupan orang-orang di sekitarnya. Bahkan ia ditulis dalam sebuah buku, ya, seperti yang ada di dalam gambar, bahwa dia dikatakan di sana, tak ada yang terlalu kecil untuk membuat perbedaan. Ada salah satu yang membuat menarik ketika ia menyuarakan tentang perubahan iklim ini. Ia mengatakan bahwa apa gunanya kita belajar tentang kemanusiaan bila manusia tidak bisa lagi hidup pada abad mendatang. Nah, bukankah ucapan ini juga mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita? Upaya apa yang sudah kita lakukan di tengah dunia ini? Bahkan di tengah pandemi ini, upaya apa yang sudah kita upayakan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi lingkungan di sekitar kita? Sudahkah sikap peduli itu mengubah kehidupan kita sama seperti kisah Greta yang berhasil mengubah kehidupannya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya? Kisah ini saya pilih untuk mengingatkan kita bahwa dalam merayakan Minggu Kristus Raja yang tepat pada hari ini, kita akan bersama-sama menilik kembali relasi kita baik kepada Yesus Kristus maupun dengan sesama kita. Kita mau belajar tentang bagaimana kepedulian itu dapat bergaung dan mengubah kehidupan kita. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar dan memahami bersama
mengenai tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kini saatnya Yesus datang untuk mengevaluasi setiap kehidupan kita. Dan Injil Matius menggambarkan pengevaluasian itu dengan penghakiman terakhir. Di mana hakim yang mengadili itu adalah Yesus sendiri, Anak Manusia yang kini datang menjadi sebagai seorang raja, raja di atas segala raja. Sang Maharaja sendiri yang akan datang menjadi hakim agung, yang akan menjadi penghakim. Yesus yang adalah hakim agung akan memisahkan setiap orang. Di dalam bacaan kita, kita mengetahui bahwa Yesus kembali menggunakan sebuah perumpamaan kembali ketika ia mengisahkan tentang penghakiman terakhir. Kini perumpamaannya mengenai gembala dan hewan ternaknya. Domba yang akan masuk ke sebelah kanan dan kambing akan masuk di sebelah kiri sang gembala. Masuk ke dalam sisi sebelah kanan digambarkan sebagai mereka yang dikehendaki Tuhan. Dan mereka akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Mereka ini digambarkan sebagai orang-orang yang memahami firman Tuhan, tetapi mereka juga melakukan firman itu. Sedangkan di sisi sebelah kiri diumpamakan sebagai seekor kambing. Mereka yang sebelah kiri ini adalah mereka yang tidak dikehendaki. Bahkan dikatakan di sana di ayat 41 bahwa mereka inilah yang akan mendapatkan penghukuman. Nah, mari kita belajar tentang menjadi seekor domba. Bukan berarti kita menjadi domba di tengah perayaan Natal yang akan kita rayakan di bulan depan. Tetapi mari kita belajar melalui sifat dan ciri yang dimiliki dari domba yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Dikatakan di sana bahwa para penggembala itu menggembalakan hewan ternaknya. Biasanya kala itu gembala ini menggembalakan kambing dan domba secara bersama-sama. Di dalam sebuah ladang di situ bercampur antara kambing dan domba. Namun ada perilaku yang berbeda di antara domba dan kambing. Kalau kambing, mereka lebih suka memisahkan diri, tidak suka bergerombol atau berkerumun. Ya. Mereka ini memiliki sikap yang semaunya sendiri, bahkan susah diatur oleh gembalanya. Sedangkan domba memiliki ciri mereka ini suka hidupnya bergerombol. Mereka mengenal betul apa yang menjadi perintah dari sang gembalanya. Dalam satu kali ketika saya melihat sebuah video, apakah memang benar toh domba itu memiliki perilaku yang demikian? Ketika saya coba search di YouTube, memang benar saudara bahwa domba itu sangat hafal dengan suara dari gembalanya. Ada satu orang yang memanggil dombanya gitu, yang bukan gembalanya, ya tidak mau mendengarkan. Tetapi ketika sang gembala itu memanggil domba-dombanya, yang terjadi adalah domba-domba itu kemudian menghampiri gembalanya. Ini menggambarkan bahwa mereka ini adalah patuh, memiliki sikap yang patuh. Padahal baik kambing dan domba sama-sama digembalakan di tempat yang sama. Mereka sama-sama memakan rumput. Tetapi ada sikap yang berbeda di antara mereka berdua. Terlebih ketika ada musim dingin, gembala harus ekstra untuk mengkelompokkan kambing untuk masuk ke dalam kandang. Karena mereka ini tidak memiliki kulit yang cukup tebal, dan mereka tidak seperti domba yang kulitnya tebal. Jadi memang harus ada tenaga ekstra.
Nah, acuan inilah yang kemudian dipakai hakim tadi untuk mengevaluasi berdasarkan sikap mereka kepada firman Tuhan. Jadi sikap yang dimiliki oleh kambing dan domba ini adalah menggambarkan, digambarkan sebagai kita yang kemudian umat Tuhan. Bahwa kalau kita sebagai seorang domba, berarti kita adalah umat Tuhan yang mau mentaati firman Tuhan, namun mereka juga hadir bagi sesamanya. Sama seperti domba, mereka bergerumbul, mereka bersama-sama saling menghangatkan ketika pada musim dingin. Dan inilah kemudian umat Tuhan yang diibaratkan sebagai seekor domba. Bahwa mereka diminta untuk bisa hadir, bisa saling menolong satu dengan yang lain, memberikan tangan mereka. Dan sebaliknya, penggambaran kambing di sebelah kiri digambarkan sebagai umat Tuhan yang mungkin memahami firman Tuhan, namun mereka hidup bagi diri mereka sendiri. Mereka menutup mata dan menutup telinga mereka ketika ada sesamanya yang membutuhkan pertolongan mereka. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, sang kambing justru lebih mengabaikan dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Padahal kasih Allah itu begitu besar. Anugerah yang diberikan Allah kepada mereka begitu besar. Dan saya rasa jika itu dimiliki oleh diri kita, itu terlalu besar. Sehingga kasih itu harus dibagi. Makanya digambarkan seperti domba yang mau membagikan kasih itu, mau memperdulikan sesamanya. Dari firman ini kita juga belajar bahwa mari kita hadirkan kehidupan yang terbuka dan tidak membeda-bedakan. Apa maksudnya? Dalam bacaan kita hari ini, Yesus yang hadir sebagai sang raja sekaligus menjadi hakim itu justru memberikan penekanan bahwa sebenarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam kerajaannya. Asalkan mereka mau memperdulikan sesamanya. Bahkan di dalam Matius diterangkan bahwa Yesus menggambarkan dirinya sebagai saudara yang paling hina. Seperti kita tahu ketika mereka yang duduk sebelah kanan dan kiri bertanya, bagaimana kami tahu bahwa engkau membutuhkan kami? Dan Yesus menggambarkan dirinya sebagai mereka yang membutuhkan uluran tangan. Dan ketika kita melakukan pertolongan kepada mereka, itu juga sama berarti kita menolong Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman itu secara nyata. Yesus justru hadir memberikan ruang kepada mereka yang bahkan mungkin di dalam struktur sosial dipinggirkan, tidak diakui. Ah, kamu kan bukan golongan kami. Mengapa saya harus memperdulikan kamu? Di sini Yesus menekankan kepada kita supaya kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, tidak menjadi individualistis. Dan inilah semangat penggembalaan Allah itu. Ia memperlakukan semua orang secara sama, secara adil. Makanya sebelum pengadilan itu datang, Tuhan mengingatkan kita kembali untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan salah satunya, yakni dengan kita memperhatikan sesama kita. Sama seperti kisah Greta di awal tadi. Berarti ketika Tuhan menyentuh kita secara pribadi, kehidupan kita yang saat ini kita jalani bisa diubah oleh Tuhan. Tinggal kita mau peka tidak terhadap sapaan yang Tuhan berikan. Kita harus pahami bahwa tidak ada yang berbeda di antara kita. Kita semua sama. Tidak ada dari kita yang lebih rendah. Sehingga kita kemudian mengabaikan saudara-saudara kita, sesama kita.
karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama. Dan mari kita memperhatikan sesama kita, terlebih di dalam suasana pandemi ini yang belum usai juga menjelang akhir tahun ini. Kita bisa bertindak secara nyata lewat upaya-upaya yang sederhana. Seperti dalam firman tadi, kita diminta bukan hanya memahami firman Tuhan, tetapi kita diminta untuk bertindak secara nyata, memperhatikan sesama. Dan upaya itu yang bisa kita lakukan saat ini dengan pandemi, dengan kita benar-benar menjaga protokol kesehatan yang ada, dengan kita tetap menerapkan setiap peraturan-peraturan yang ada. Dan upaya inilah sebagai upaya untuk kita bisa melawan pandemi ini supaya bisa berakhir. Saudara-saudara, saat ini saya akan bertanya kepada seorang anggota jemaat GKI Sangkrah tentunya, yang keduanya ini adalah pasangan suami istri yang melayani Tuhan berprofesi sebagai seorang dokter. Pertama-tama saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Budi dan Bu Lili. Selamat pagi Dinar. Pagi Bu Dinar. Ya, Bapak dan Ibu, khotbah hari ini menceritakan mengenai pentingnya kepedulian kepada sesama. Karena kita di dalam masa pandemi ini angkanya terus bertambah. Kira-kira kami ingin bertanya Bapak dan Ibu, upaya apa yang bisa kami lakukan untuk mengurangi angka penyebaran pandemi ini? Dalam masa pandemi saat ini, memakai masker merupakan suatu bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Protokol kesehatan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang bila akan keluar rumah dikenal dengan sebutan 3M. M yang pertama adalah memakai masker, M kedua adalah mencuci tangan dengan air dan sabun atau bila tidak ada dengan hand sanitizer. Sedangkan M yang ketiga adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Baik. Nah, apakah memang penggunaan masker itu efektif untuk menekan penularan COVID-19 ini? Maskermu melindungi aku dan maskerku melindungi kamu. Ingat bahwa penularan virus COVID-19 ini melalui droplet atau percikan air liur yang akan mudah menyebar saat kita bicara, batuk ataupun bersin. Dengan memakai masker tentunya secara benar dapat menurunkan resiko menularkan virus COVID-19 ini bisa sampai 75%. Masalahnya kita tidak tahu apakah kita mempunyai virus atau berpotensi menularkan atau tidak. Nah, sekarang apa masker yang dianjurkan? Jadi secara umum untuk kita masker yang dipakai adalah masker medis ya, atau masker bedah seperti ini. Tapi kalau tidak ada ya masker kain yang 3 lapis. Nah, seperti ini 3 lapis atau 3-ply. Mengapa harus 3 lapis? Ini karena lapisan terluarnya yang baiknya sih tahan air akan mencegah udara atau partikel udara dari luar atau percikan cairan liur dari lawan bicara kita. Sedangkan lapisan tengahnya adalah untuk menyaring ukuran droplet yang lebih kecil atau dikenal dengan nama mikro droplet ya, dan mikroorganisme, bakteri maupun virus. Sedangkan lapisan terdalamnya yang menempel di mulut dan dagu kita itu adalah untuk menyerap lendir atau air liur kita. Sekarang tidak dianjurkan lagi memakai masker jenis scuba atau bahkan seperti ini. Jadi maskernya cuma 1 lapis dan ini karena efektivitasnya sangat rendah ini. Hanya 0-5%, ya. Jadi memakai masker yang benar itu coba tolong diperagakan. Jadi harus menutupi sampai dagu di bawah ini. Kemudian mulut di tengah dan hidung, menutupi hidung juga, ya. Tetap dianjurkan untuk mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan hand sanitizer kalau tidak ada air sebelum memakai masker.
pastikan tidak terbalik. Jadi ini bagian yang berwarnanya ini, kalau masker bedah ini ya, bagian berwarnanya itu ada di bagian luar. Kalau masker kain tentunya kita lihat juga ya, kita lihat jangan sampai terbalik. Bila akan melepas, cukup pegang talinya aja. Talinya aja, jangan ininya ya, kainnya ini. Kalau masker seperti ini biasanya sekali buang. Kalau bisa dianjurkan untuk menggunting ini atau menyobek sehingga nanti tidak kemungkinan tidak akan dipergunakan lagi. Sedangkan masker kain yang seperti ini biasanya dapat dicuci kembali. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk penjelasannya. Semoga informasi yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu boleh mengingatkan kami supaya kami terus mengupayakan kehidupan yang aman bagi saudara-saudara kami, terlebih orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, tetap sehat ya semua, tetap sehat. Ya, saudara, bukankah hal ini menjadi sangat jelas bahwa pandemi ini tidak akan bisa selesai jika kita masih bersikap individualistis, kita masih bersikap mau mementingkan diri sendiri. Karena pandemi ini tidak bisa usai kalau kita tidak bekerja sama. Untuk itu, mari kita saling tolong-menolong. Kita diminta untuk mewujud nyatakan iman kita. Bukan hanya dipahami, tetapi kita juga melakukan firman itu dengan cara seperti tadi. Ya, melakukan gerakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bahkan di minggu ini kita kembali lagi melakukan ibadah secara online. Karena gereja kita sepakat untuk memperhatikan kondisi jemaat. Jangan sampai gereja kita menjadi klaster baru. Ibadah yang dilakukan gereja haruslah ibadah yang merayakan kehidupan, bukan ibadah yang kemudian mengancam kehidupan umat. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa memperhatikan sesama kita. Kalau istilah dari Pak Ganjar, gubernur kita bisa menerapkan jogo tonggo. Misalnya kita memiliki berkat lebih, mari kita salurkan berkat itu kepada sesama kita. Kita memberikan perhatian kecil kepada mereka supaya kondisi semakin aman, saling memperhatikan sehingga kedamaianlah yang kemudian muncul. Mari kita saling support, jangan sampai kemudian kita menambah korban, menambah angka penyebaran. Biarlah kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran di muka bumi ini. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, mungkin itu berdampak kecil ataupun besar, tapi itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak di masa yang akan datang. Kita diminta untuk hidup secara bijak dengan tidak hanya berfokus kepada diri kita. Namun kita harus sadari panggilan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai seorang Kristen, bahwa kita diminta untuk menyebarkan cinta kasih dengan memperhatikan sesama kita, baik itu manusia maupun alam semesta. Bukan kehidupan yang memikirkan diri sendiri. Dengan demikian maka akan semakin banyak ciptaan terberkati, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di seluruh semesta ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih bila hari ini Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi manusia yang begitu angkuh, yang tidak memperhatikan sesama kami. Kami boleh diingatkan bahwa kami harus menjadi pelita di tengah dunia. Berarti kami harus saling mengasihi, saling menjaga, baik sesama maupun juga lingkungan kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini, supaya kami bukan hanya bisa pintar memahami firman-Mu, tetapi kami juga pintar untuk melakukan setiap firman-Mu, supaya firman-Mu itu begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi gereja ini, bagi GKI Sangkrah Solo. Kiranya Tuhan berkati gereja ini, agar di tengah masa pandemi ini, gereja ini dapat melayani umat-Mu di tengah dunia. Kami paham betul bahwa banyak jemaat yang rindu untuk bisa datang bersama-sama kami, untuk bisa beribadah di dalam gedung gereja. Namun kami terpaksa untuk menghentikan sementara kegiatan secara onsite, karena kami tahu bahwa itu akan menambah penularan. Kiranya Tuhan menghibur setiap hati jemaat. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan dari kami. Engkau lawat setiap kami, Engkau kuatkan kami sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan penuh damai sukacita. Karena itu semua adalah kekuatan yang berasal dari-Mu. Kami juga berdoa Tuhan menjelang persiapan Natal yang akan kami mulai di Minggu Advent yang pertama pada minggu depan. Kiranya Engkau berkati setiap pengurus, setiap pengurus Natal ini, kiranya mereka dijamah, biarlah setiap kegiatan yang kemudian mereka berikan, biarlah itu menjadi memuliakan nama-Mu, sehingga banyak orang kemudian terberkati lewat pelayanan yang diberikan. Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau lindungi mereka, sehingga persiapan dari para panitia pengurus Natal ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mungkin saat ini sedang lemah dalam kondisi fisiknya. Kiranya Engkau Tuhan jamah mereka sehingga mereka bisa pulih kembali. Kiranya Tuhan juga menguatkan setiap keluarga yang mendampingi mereka yang sakit. Engkau kuatkan mereka sehingga mereka mampu menemani jemaat yang sakit. Sehingga apa yang kemudian dalam setiap harinya mereka tidak banyak mengeluh, tetapi bersuka cita dan bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi. Kami juga berdoa Tuhan bagi pandemi ini yang belum usai. Kami berdoa kiranya vaksin segera ditemukan dan angka penyebaran bisa kami tekan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berada di garda terdepan, mereka yang saat ini sedang bekerja keras, bahkan mereka harus memberikan ekstra tenaga di tengah kondisi seperti ini. Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan hati mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan berjuang bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara ini, kiranya di tengah masa politik ini boleh berjalan dengan damai, sehingga di tengah pandemi ini tidak menambah kericuhan, tetapi negara ini bisa menghadirkan kedamaian dan keamanan bagi setiap warga negaranya. Kami bersyukur ya Bapa, memiliki Allah seperti Engkau, memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan untuk itu Tuhan, kami ingin berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur atas kebaikan dan berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan mendasari persembahan kita dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah Solo atau melalui QRS dengan scan barcode yang tertera di warta jemaat. Mari kita berdoa sebelum memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Raja sejati dalam kehidupan kami, Raja yang senantiasa menyertai kehidupan kami dan mencukupkan kebutuhan kami dalam berkat kebaikan-Mu. Terimalah persembahan yang akan kami bawa sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati dan pakailah persembahan kami menjadi alat saluran berkat bagi sesama melalui kehadiran dan pelayanan gereja kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, minggu depan kita akan memasuki masa Natal yang diawali dengan masa Advent. Masa Advent merupakan masa penantian yang mengingatkan dan mengajarkan kita untuk menyongsong dan menyambut kembali kedatangan Sang Raja yang mulia ke dunia ini. Sebab itu, marilah kita menantikan dan menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, terang kehidupan kita dengan hati yang berlimpah sukacita. Marilah kita membawa persembahan kita, juga mempersembahkan hati dan hidup kita untuk menghayati dan merayakan masa Advent. Masa untuk menanti dan menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Raja Damai yang kekal. Sang terang yang memberi kehidupan kasih
sukacita, dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan hidup memuliakan Kristus, Raja di atas segala raja. Kami siap menyambut masa Advent. Marilah kita mempersiapkan diri merayakan kedatangan Kristus, Sang Raja Damai. Kami bersukacita merayakan masa Advent. Beritakanlah kabar keselamatan dalam Kristus ke seluruh dunia. Yesus Kristus, Raja yang sejati. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutusmu untuk menjadi teladan kebenaran di tengah dunia ini. Kami siap memuliakan Tuhan dalam kebenaran. Untuk itu, wartakanlah cinta kasih Kristus. Kami mewartakan cinta kasih Kristus. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam hidupmu. Kini dan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank you.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita masih mulai ibadah ini dengan online, belum bisa hadir dalam gereja, tapi janganlah patah semangat. Mari kita berpengharapan bahwa pandemi ini akan usai. Untuk itu, selamat melanjutkan kehidupan di tengah dunia ini, dan selalu ingat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Biarlah Tuhanlah yang memampukan kita menjalani kehidupan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.